AS Roma disikat Atlanta 1-3. Mauricio Pochettino fix jadi pelatih Chelsea. Al Nassr tersingkir dari Saudi King Cup. Ronaldo kecewa. Manchester United bidik Neymar dari PSG. PR Timnas Indonesia U22 jelang SEA Games. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. AS Roma mesti mengakui kedikdayaan Atlanta dalam lawatan di lanjutan Liga Italia Selasa dini hari tadi dengan skor 1-3. 3 gol Atlanta masing-masing diciptakan oleh Mario Pasalic di menit 39, Rafael Toloi di menit 74, dan Toon Kopmeners di menit 84. Sedangkan satu-satunya gol AS Roma dibuat oleh Lorenzo Pellegrini di menit 83. Roma kini berada di posisi 5 klasemen Liga Italia dengan 56 poin dari 31 laga, sementara Atlanta di urutan ke-7 dengan 52 poin. Jose Mourinho menandai penampilan ke-100 sebagai pelatih AS Roma kala menemani skuadnya bertandang ke Bergamo, markas Atlanta di Serie A. Sayang, penampilan ke-100 tersebut dirusak dengan kekalahan tim asuhannya 1-3. Sebagai informasi, Jose Mourinho sendiri menukangi serigala ibu kota sejak musim panas 2021. Dikutip Football London, perburuan manajer baru Chelsea tampaknya akan segera berakhir. Manajemen Chelsea bersiap menunjuk Mauricio Pochettino sebagai juru taktik mereka yang baru. Laporan tersebut mengklaim bahwa manajemen Chelsea saat ini mulai mengebut kontrak baru sang manajer. Mereka sedang berdiskusi dengan agen Pochettino. Mereka mulai membahas sejumlah klausul dan nilai kontrak sang manajer. Chelsea dikabarkan menargetkan penunjukan Pochettino sudah kelar di awal Mei 2023 mendatang. Christian Stellini resmi meninggalkan jabatannya sebagai pelatih interim Tottenham Hotspur. Kabar ini muncul hanya sehari setelah Tottenham digilas Newcastle 1-6. Stellini yang awalnya bekerja sebagai asisten pelatih Antonio Conte pun harus menyusul mengepak koper. Sebagai gantinya, Ryan Mason akan mengambil alih tugas sebagai pelatih kepala Tottenham Hotspur. Arsenal tidak akan diperkuat bek andalan William Saliba saat melakoni laga krusial kontra Manchester City pada pekan ke-33 Liga Inggris di Stadion Etihad Kamis 27 April dini hari waktu Indonesia Barat. Saliba harus absen karena belum pulih dari cedera punggung yang menderanya. Saliba sudah absen sejak mengalami cedera lawan Sporting Lisbon di Liga Eropa pada Maret lalu. Posisi Saliba sementara diisi oleh Rob Holding. Barcelona telah menetapkan 2 prioritas transfer musim panas dengan kapten Manchester City Ilkay Gundogan, target lini tengah nomor 1. Gundogan adalah opsi yang lebih mudah jika dia memilih untuk meninggalkan City ketika kontraknya berakhir pada bulan Juni. Pemain internasional Jerman terbuka untuk pindah dari Stadion Etihad. Selain Gundogan, juga ada Messi yang ingin dibawa pulang Barcelona. Kapten sekaligus bomber Real Madrid, Karim Benzema, dipastikan absen melawan Girona dalam pertandingan pekan ke-31 Liga Spanyol pada Rabu dini hari nanti karena menderita cedera. Meski tak menjelaskan secara detail, Madrid tidak mencantumkan Benzema dalam daftar pemain yang dibawa ke Girona. Selain Benzema, pemain lain seperti David Alaba, Ferlan Mendy, dan Eduardo Camavinga juga akan absen versus Girona. Barcelona akan kembali diperkuat bek andalannya Andreas Christensen saat mereka menjamu Real Betis Minggu 30 April 2023. Dikutip Football Espanya, Andreas Christensen bisa kembali tepat waktu di laga melawan Real Betis akhir pekan ini. Jika tidak, ia sudah akan kembali di pertandingan melawan Osasuna pada 3 Mei mendatang. Namun ia dipastikan masih akan absen di pertandingan melawan Rayo Vallecano pekan ini. Kiper AC Milan, Mike Maignan, punya catatan statistik yang mentereng. Maignan saat ini rata-rata melakukan 6 operan panjang per pertandingan untuk Rossoneri, lebih baik dari Jan Oblak dengan 5 umpan. Ederson dengan 4,9, Alisson dengan 4,7, dan Thibaut Courtois dengan 3,9. Maignan juga di atas sana untuk statistik penyelesaian umpan dengan rata-rata 78,3% dari umpannya menemukan target yang diinginkan. Al Nassr gagal di semifinal Saudi King Cup 2023.
Mereka kalah dari Al Wahdah dengan skor 0-1 dalam pertandingan yang berlangsung di KSU Stadium Riyadh Selasa dini hari. Lalu ada sebuah video yang beredar di media sosial Twitter memperlihatkan Ronaldo kecewa dengan kegagalan ini. Tidak hanya itu, saat jeda babak pertama, Ronaldo juga mengeluarkan unek-uneknya ke staf pelatih yang ada di pinggir lapangan saat hendak menuju ruang ganti. Barcelona menang 1-0 atas Atletico Madrid di Camp Nou. Tetapi kontroversi muncul di luar lapangan ketika bendera nasional Spanyol dengan logo klub Atletico yang telah digantung menutupi papan iklan dicopot secara paksa. Blaugrana sekarang telah menanggapi tindakan supporter dan petugas keamanan stadion mereka yang bersitegang dengan pendukung Atletico dan mengungkapkan mengapa mereka tidak punya pilihan selain bersikap dan memindahkan supporter tim tandang. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes dilaporkan berpotensi absen melawan Tottenham Hotspur di tengah pekan ini. Sang playmaker dilaporkan bakal absen karena masalah cedera. Cedera itu ia dapatkan saat melawan Brighton. Alhasil, ia tidak bisa bermain penuh saat timnya tampil di Wembley kemarin. Dilaporkan oleh Goal, Manchester United mulai memantau situasi penyerang Paris Saint-Germain, Neymar. Meskipun Neymar mungkin tidak memiliki kecepatan dan ketangkasan yang sama seperti sebelumnya, dia masih dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Terlebih MU tengah mencari pemain bernomor punggung 7 yang baru setelah kepergian Cristiano Ronaldo. Neymar akan menjadi kandidat yang ideal untuk meneruskan nomor keramat tersebut. Dikutip Tribal Football, AC Milan sedang memburu bek Manchester City, Kyle Walker. Mereka berupaya untuk melihat situasi kontrak sang pemain dan coba menyiapkan tawaran yang tepat untuk bek berwajah sangar tersebut. Akan tetapi Milan tak sendiri dalam memburu Walker, karena Aston Villa juga sudah siap untuk mengajukan penawaran kepada Man City. Save Our Soccer atau SOS menemukan PSSI masih memiliki hutang berjumlah miliaran rupiah dalam kompetisi Elite Academy Pro atau EPA. SOS mengklaim telah mendapatkan data valid bahwa PSSI masih memiliki hutang dengan total nominal 2 miliar 155 juta rupiah dalam gelaran EPA U14, U16, dan U18 musim 2022-23. Total hutang tersebut mencakup subsidi untuk klub peserta, gaji match komisioner, gaji volunteer, biaya antigen, dan lainnya. Bahkan beberapa pihak mengaku belum menerima bayaran sebelum Lebaran. Manchester United dan Manchester City mencetak sejarah karena derby Manchester untuk pertama kalinya akan tersaji di final Piala FA musim ini. MU melangkah ke final setelah menyingkirkan Brighton and Hove Albion pada babak semifinal di Stadion Wembley Minggu 23 April. Sedangkan The Citizen, sehari sebelumnya, melangkah ke final Piala FA usai mengalahkan Sheffield United 3-0. Duel keduanya sebelumnya paling banter terjadi pada babak semifinal FA Cup pada 1926 dan 2011. Aaron Wan-Bissaka tampil menawan untuk membawa Manchester United ke final Piala FA. Wan-Bissaka begitu sulit dilewati di sisi kanan. Ia berhasil mematikan senjata Brighton, Kaoru Mitoma. Bek sayap 25 tahun ini permainannya terus meningkat bersama manajer MU Erik Ten Hag. Ia telah mencatatkan 26 penampilan di semua ajang musim ini. Wan-Bissaka mengungkap bahwa dirinya bekerja keras dalam latihan untuk bisa menjalankan sistem yang dikembangkan Ten Hag. Dengan Nuno Tavares akan kembali ke Arsenal pada akhir musim, penguatan di bek sayap akan menjadi salah satu prioritas Marseille di musim panas. Menurut Laiqueb, Timothy Weah dari Lille telah muncul sebagai kandidat prioritas, dengan pemain internasional AS itu disetujui dengan suara bulat oleh para petinggi klub. Weah juga diincar oleh beberapa klub Bundesliga, yakni Borussia Mönchengladbach dan Bayer Leverkusen. Tottenham Hotspur hancur lebur di markas Newcastle United. The Lily Whites rontok dengan skor 6-1 dari The Magpies, dengan 5 gol diantaranya sudah bersarang di babak pertama. Kebobolan 5 gol dianggap menjadi alasan kiper sekaligus kapten Spurs Hugo Lloris diganti pada babak kedua. Namun Lloris membantah hal tersebut. Kiper 36 tahun tersebut mengaku mengalami masalah dengan pinggangnya sehingga meminta pelatih Christian Stellini untuk menggantinya dengan Fraser Foster.
Barcelona berhasil mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 1-0. Pedri mengaku sangat senang karena bisa kembali membela Blaugrana. Dia menganggap pertandingan itu sebagai final, itu adalah pertandingan yang sangat penting. Melawan rival hebat yang sudah lama tidak kalah. Selalu ada harapan untuk meraih gelar, tapi masih tersisa 8 final, kata Pedri. Barcelona ingin menyelamatkan karir Pierre-Emerick Aubameyang dari kehancuran bersama Chelsea. El Barça ingin merekrutnya kembali sebagai pelapis Robert Lewandowski. Pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano juga sudah mengungkapkan bahwa Aubameyang bersedia kembali ke pelukan mentan pada akhir musim nanti. Namun perlu diingat bahwa La Blaugrana hanya ingin menggait Aubameyang ke Camp Nou secara gratis. Lionel Messi dirumorkan akan kembali ke Barcelona. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti buka suara soal kabar tersebut. Messi bebas melakukan yang dia inginkan dan begitu juga Barcelona. Itu bukan urusan saya menyukainya sebagai seorang pemain. Akan menyenangkan buat sepak bola Spanyol untuk melihatnya kembali, sahut Ancelotti di Lancet Sport. Back veteran Pepe setuju memperpanjang kontrak di FC Porto. Ia menandatangani kontrak baru meski usianya menginjak 40 tahun. Back berpaspor Portugal ini menandatangani kontrak baru berdurasi 12 bulan bersama Porto. Pepe bisa dikatakan salah satu legenda Porto. Ia memenangkan 12 trofi dalam 2 periode memperkuat klub, termasuk 4 gelar Primera Liga. Mantan pemain internasional Italia, Alessandro Diamanti, telah mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola. Hanya beberapa hari menjelang ulang tahunnya yang ke-40, kapten tim Australia Western United itu mengkonfirmasi akan gantung sepatu di akhir musim. Diamanti pernah perkuat sejumlah klub seperti West Ham dan Bologna. Dia juga punya 17 caps di timnas Italia. Timnas Indonesia U22 terus mematangkan persiapan jelang SEA Games 2023 dengan menggelar latihan di lapangan B Senayan pada Senin 24 April pagi. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengatakan bahwa fokus pada sesi latihan tersebut adalah mematangkan finishing yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi skuad merah putih. Selain itu, Indra Syafri juga fokus pada menjaga kondisi fisik para pemain Timnas Indonesia U22. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!